apa-apa kok om, aku bisa sendiri kok om. Enggak, ini mobil asli, Mbak. Ini pakai bensin. Pakai aki kali. Enggak pakai aki, Mbak. Ini pakai bensin. Mbak tinggal isi aja, ntar saya tinggal langsung berangkat, langsung pulang, Mbak. Lah, aku takut. Ya, tapi kalau kayak gini isi bensin aja, Mbak. Udah saya isi aja deh, jangan, super malah super. Kak, jangan, Kak. Udah selesai, Mbak. Takut salah, nanti gimana? Nanti saya takut nanti ada saya apa-apa. Nanti saya putusin pacar saya, nanti, enggak, nanti saya juga dimarahin sama bapak apa-apa, saya. Apa-apa, jangan ributan di sini, Kak. Hai guys, balik lagi di YouTube gue, Cinta. Nah, kali ini gue tuh mau prank dan juga social eksperimen pakai mobil ini nih. Lucu banget kan ya, kecil? Wow, wow, wow. Aduh, ada suaranya. Wow. Nah. Oke guys, kalau kalian mau dapetin mobil kayak aku gini, mini-mini kecil-kecil begini, kalian bisa cek aja langsung di classicagr.id. Kalian tinggal cek aja di Instagram di bawah ini, kalian tinggal cek aja ya. Oke, jadi nanti ceritanya itu gue bakal pura-pura kehabisan bensin dan mogok di tengah jalan. Nanti kita bakal ngeliat apa ada orang yang ngebantuin gue apa enggak nih, ya kan? Tapi nanti, iya, tapi nanti gue bakal dorong sama yang akan ngebantuin gue dan pergi ke pom bensin dan ngeliat reaksi orang yang bakal bantuin gue untuk isi bensin. Dan nanti gue juga pura-pura panik nih, pura-pura panik ini gimana sih bensinnya, ini gimana, pokoknya gue panik sepaniknya mungkin. Jadi kita langsung aja, let's go jalan ke sana, let's go. Cari yang menolongin kamu ya? Apa? Cari yang menolongin kamu ya? Bener banget, okay. Kita akan cari, yuk let's go. Aja. Oh, mau bantuin saya? Iya, bantuin saya. Oh, ya Allah, baik banget. Ya. Makasih ya. Ini lu bisa sendiri? Ya, di sini tau. Lu mau buru-buru? Buru-buru gua. Bantuin temen gua yang disana. Yaudah, kalau dulu gak apa-apa deh. Biar diurus. Kayak gitu. Ya, siap. Oke, duluan ya. Ya, siap. Mari, makasih ya, Om. Makasih. Lagi buru-buru? Iya, kalau dia emang gak apa-apa. Nyusul saya juga. Oh, gak apa-apa, Om. Enggak. Aku gak enak hati soalnya udah ngebantuin saya terus. Malah ngeluangin waktu. Keren baterai, Om. Ya udah, Om. Motornya enggak mau disingkirin dulu. Singkirin aja dulu, Om. Iya, Om. Aduh, ya Allah, ternyata baik banget ya. Ternyata kalau tampangnya tuh maksudnya kita enggak boleh judge book by its cover sih ya. Ayo, Om. Ya, Om. Mari ya. Iya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Giginya. Ah, udah ya. Nah. Allahu Akbar. Tapi bentar deh. Kenapa? Serang tangan dulu ya. Oh iya, udah, sok-sok atuh. Oh, agak susah kalau. Iya, betul. Yowes. Ada aja ya kayak begini tiba-tiba aja masuk apa ya? Ya emang salah aku juga sih nggak perhatiin mobilnya. Yuk siap, iya.
Gigi ya. Semoga punya mobil bapak saya nih. Oh ini punya bapaknya? Iya. Kok kenapa-napa? Aduh. Repot ya kak? Kenapa? Iya kalau kenapa-napa repot. Iya benar pak, ini aja udah repot pak. Aduh. Mas kak. Ah, halo mata. Aduh. Ya. Aduh. Pak, makasih banyak ya pak. Sama-sama. Maaf mengganggu ya, waktunya mas. Iya pagi. Mobilan, enggak, ini mobil asli, Mbak. Ini pakai bensin. Enggak, Mbak, ini serius, Mbak, pakai bensin, Mbak. Enggak mau gok, ini saya tahu kalau ini isi bensin, apa bensinnya tuh habis. Papa saya juga yang bilang kok. Ini juga saya lagi buru-buru banget. Kenapa? Enggak pakai aki, Mbak. Ini pakai bensin. Nah, tuh dia tuh bensin tuh, Mbak. Tuh lihat tuh, bensin. Pertama kali ngisi kayak gini, kayak mobil-mobilan gini kan. Iya, emang ini mobil, tapi ini bener bisa mbak, bisa dibawa jalan. Oh, bukan maaf, kayaknya ini saya takut salah pengisian. Kayak aku, bukan itu ya, bukan bensin gitu, saya gak mbak, mau. Bensin mbak, ini mbak bisa ngeliat ini bensin dan ini biasanya saya isinya super mbak. Oh, gitu. Iya. Salah ya kan, saya tanya dulu deh ya. Aduh mbak, kalau tanya-tanya ntar tapi, takut lama lagi, nanti saya... Saya takut salah pengisian, saya nggak apa-apa, nanti saya yang disalahin. Saya lagi buru-buru banget soalnya. Ya, sebentar deh kak, takutnya kalau kesalahan kasihan kakak juga di jalan nanti. Kalau mogok atau gimana, kan ini kan di SPBU bukan bengkel. Kalau emang nanti juga di bengkel, gue arahin ke depan, kayak gitu kak. Tapi saya udah tahu banget kalau mobil ini emang butuh bensin mbak. Saya udah telepon apa bapak saya kalau emang ini isinya butuh bensin. Dia mogok bukan karena rusak. Ya, kenapa-napa kakak kan namanya perempuan, aku juga perempuan, aku juga yang ngeri, aku tanya dulu deh kak, sabar ya kak. Berapa lama mbak kalau mau nanya? Gak lama kan? Yaudah. Nanti kakak sambil tenangin dulu, yaudah. Kan capek juga abis dorong dari sana. Yaudah, kak. Yaudah. Iya, ya makasih mbak. Wah, nah, buru-buru aja nih. Crown. Mobil-mobilan. Tapi dia dorong tadi dari sana kan capek banget. Ini emang pakai bensin, Mbak, enggak pakai aki, Mbak. Nih. Ini ada nih, Mbak. Bensin di sini, Mbak. Tuh, Mbak. Tuh. Tapi kakak tadi dari sana dorong, Mbak. Iya, saya dorong, benar-benar dorong dibantuin. Salah, ya, tapi ini emang bensinnya, Mbak, yang kurang, Mbak. Emang butuh bensin bukan karena kenapa-napa. Iya benar, tapi kalau ini depan, emang di belakang mbak, nih tuh mbak tuh ada. Ini bukan buat oli ya? Bukan mbak, ini benar-benar bensin mbak, benar-benar butuhnya tuh bensin ini nih. Istilahnya kayak mobil mbak, kayak tapi mobil. Mesinnya mesin mo, mesinnya tuh beda mbak. Ini baru pertama kali nih lihat mobil ya, mainan gini kak. Kayak mobil. Kok kayak mobil-mobil? Mobil, ini baru pertama kali. Baru pertama kali lihat ini. Iya, makanya tangkinya nggak ada sih. Biasa kan main sport kan ada di depan. Iya, tapi aduh mbak saya juga harus buru-buru. Ini cuman saya cuma pakai isi bensin doang, super mbak. Emang itu aja. Saya mau ketemu pacar saya mbak. Aduh kakaknya tenangin dulu aja, ini saya takut salah pengisian aja gitu kak. Gak apa-apa mbak, saya tahu ini. Betul kok ini pakai super. Mbak tinggal isi aja, ntar saya tinggal langsung berangkat, langsung pulang mbak. Gak usah deh kak, aku takut. Ya mbak, tapi ini saya emang harus ini perlu kita, banget, butuh. Ya? Duh mbak, nanti saya diputusin nah, pacar saya kalau saya lama. Jangan, enggak. Orang lagi kayak gini kok. Ya tapi kalau kayak gini isi bensin aja mbak, yaudah saya isi aja deh, jangan, super mana super. Maaf, jangan kak. Takut salah, maaf, nanti kakak tenangin aja. Saya ngerti, saya isi bensin, tapi saya tahu kok gimana, saya pernah liburan kak keluar, saya ngerti kok tinggal jangan, pencet maaf. Aja kan. Jangan, takut salah. Kakak tenangin dulu, maaf kan jangan bikin keributan di sini. Ntar aku tenangin aja dulu ya, ke depan aja atau mau ke toko ya, tapi dulu, saya mau isi bensin doang loh mbak, bukan mau ngebenerin mesinnya atau aku mau. Aku takut salah.
Gak apa-apa, Mbak gak salah, Mbak gak berdosa, Mbak. Baru pertama kali ini mobil kayak mainan gitu, Kak. Iya, tahu kok, Mbak. Tapi ini cuma butuh bensin aja. Cuma udah isiin aja, terus udah selesai, Mbak. Gak usah, Kak. Takut salah. Nanti gimana? Nanti saya takut ada apa-apa. Nanti saya putusin pacar saya. Nanti, nanti saya juga dimarahin sama bapak saya. Ributan di sini, Kak. Gimana ya? Saya tahu aja dulu ya, Kak. Langsung ke Korea. Aduh. Langsung ke sana aja, nggak apa-apa, tenangin dulu. Saya harus tunggu dulu gitu, Mbak. Mau sampai berapa lama saya harus sampai? Masa saya harus kasih surat-surat kalau ini beneran mau untuk? Nggak perlu, cuma kan aku baru pertama kali ini lihat mobil seperti ini. Ya saya nggak bisa isi bensin gitu di sini? Nggak, jangan dulu. Terus saya harus cari bengkel yang lain gitu, Mbak. Iya, saya tahu kan dari kakaknya di sana kan dorong. Mbak, capek, Mbak. Dorong, Mbak. Bener, Mbak. Mbak, kalau Mbak mau bantuin saya, ayo dorong deh ke bengkel, Mbak. Aduh, dorong, Kak. Iya, saya kakaknya beneran sendirian. Kakaknya capek, tapi ketemu pacarnya gimana? Oh, udah mau putus juga, Mbak. Orang lama ini. Udah istirahat dulu aja, Mbak, ya, Kak. Udah saya gimana? Gak apa-apa, nanti aku tanya sama atasan saya. Aduh. Nanti kakaknya tunggu aja di toko sambil ngadem. Saya gak bisa, nanti saya dimarahin sama bapak saya mobilnya ini. Nanti saya harus perhatiin mobil ini, kalau enggak nanti... Gak usah buat keributan ya, Kak. Maaf, ini kok gak enak sama customer yang lain. Iya, saya gak kebikin keributan, saya cuma mau isi bensin doang, Mbak. Ke toko aja, Kak, sambil tenangin dulu. Aduh, Mbak, tapi saya emang bukan ini doang. Saya juga, bapak saya juga punya, adik saya juga punya. Saya gak kali ini ngeliat mobil kayak ini. Nah, tuh, bapak saya tuh. Lama banget isi bensin. Gak bisa, Pak. Kenapa? Sama kayak ini, lihat mobil ini. Iya. Sedangkan kakaknya ngotot untuk pengisian bensin. Oh, bisa di belakang, Mbak. Oh, tapi saya takut baru pertama kali ini lihat mobil ini, Kak. Oh, iya. Bisa, nih. Kalau ini bukan pakai aki. Bukan, isi bensin beneran. Kalau ini juga. Sama. Ini mau pengisian di belakang. Juga. Aku udah penuh. Saya takut salah pengisian. Saya takut kenapa-napa. Takut ada masalah sama mobil. Aku juga takut. Ya udah, kalau gituin aja deh. Saya beli baterai di warung rokok aja. Hah? Baterai? Oh, nggak pakai baterai. Bapak baterai di bensin. Lagi juga warungnya juga jauh, kan, di sini. Nggak ada. Oh, iya. Charge aja. Nggak bercanda. Jadi Mbak, ini sebetulnya ini bisa pakai bensin. Ya. Jadi Mbak, kita prank aja, Mbak.